أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. Jadi para penghafal Quran tak semudah membalikan tangan. Penuh perjuangan, butuh pengorbanan, ketekunan juga kesabaran. Surat demi surat dibacakan, ayat demi ayat dihafalkan. Tidak pernah bosan untuk melafalkan, 30 juz pun dihatamkan. Dibacakan ayat demi ayat dihafalkan, tidak pernah bosan untuk melafalkan, 30 juz pun dihatamkan. Murojaah setiap hari, tanamkanlah di dalam diri. Murojaah setiap hari demi untuk membangun negeri. Ketika sendiri, duduk atau berdiri, murojaah tak pernah berhenti. Ketika sendiri, duduk atau berdiri, mari murojaah sampai mati. Siang malam hari